pengembangan layanan bis kita Transpakuan. Mulai hari ini resmi koridor 6 dari Parung Banteng ke Air Mancur akan mulai beroperasi. Jadi aplikasi bis kitanya jalan, kita bisa monitor kondisi di dalam bis, CCTV, termasuk juga, nah ya ini kan, tuh CCTV bisa di dalam bis, bahkan supirnya, ini kalau ngantuk bisa lihat di sini, bahkan kalau ada apa terdeteksi ngantuk bisa berkurang poin supir bis ini. Nah ini kita pastikan, karena ini yang berbeda dengan yang lain ya. Sistem aplikasi bis kita dan sistem monitoring melalui CCTV ini. Ini bisa diakses publik kan? Enggak, kalau untuk CCTV ini pengawasan kita saja. Ya, tapi kalau untuk mengetahui bisa sampai mana, ini kan semuanya bisa mendownload. Ada.